Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini mau lihat Selen. Hai Haris. Kita lihat Selen nih Haris. Akhirnya. Akhirnya kita lihat Selen loh. Akhirnya. Coba ya lihat. Selen House. Wow. Tadi hujan, jadi masukin. Assalamualaikum Selen. Selen lagi apa ya? Ya Allah Selen, apa kabar? Ya dia udah jawab. Iya. Ini masih tanda bau nggak sih? Masih ya masih tanda bau. Tapi kalau ingat kalian atau enggak karena kan kita mau itu kan. Iya sih. Harus intens kalau sama ini. Oh kalau ini harus intens. Susah ingat suka lupa. Oh iya. Oh ya Allah. Ini manis-manisnya bentar lagi juga ada tetenya. Ini dia habis makan minum. Abis makan abis itu biar makanya. Ngantuk. Oh ngantuk, Selen. Bayi banget deh. Udah gede banget, tapi bayinya segede gini gimana ya? Selen tuh mukanya cantik ya. Iya, tapi dia cantik sih. Cantik banget mukanya. Ini kan kayaknya gue ya. Pasti inget gitu. Iya kan? Biasanya kalau orang baru dia yang berkenal, ngeliatinnya lama. Ngeliatinnya lama ya? Ntar asik, kalau ini udah dia udah liat dong, oke. Selen. Iya kan? Lucu banget. Saya rambutnya sama nih Helen. Helen kita akhirnya ketemu kembaran. Jadi sebenarnya kamu terinspirasi sama dari Selen. Iya, sebenarnya aku tuh terinspirasi dari Selen. Tapi dia ngeliatin adik. Karena orang baru. Belum pernah ketemu ya. Belum pernah ketemu Selen sama adik ya. Iya. Ini dikasih ya Allah. Ya Allah gemes banget. Iya sih. Lu berarti masuk guys. Ayo challenge. Coba dulu, video. Pakai dulu ya. Biar kalian ada gambaran loh. Tapi cafing. Tapi cafing. Biar ada gambaran gimana rasanya jadi challenge sama loko. Loko doang begini. Kurang lebih ada kalau 5 kali lipat ukuran loko kan. Enggak ada 5 kali, ini mah 10 kali loko. Ini mah 10 kali loko. Babak belur dia. Gue gak tau kalau loko ya dimasukin ke sini jadi apa. Di hap abis. Tapi akan dimakan gak? Dimakan sih enggak. Tapi diajak main terlalu kasar bisa mati kecil-kecil. Bisa mati ya? Karena tenaganya dia enggak ngotak, enggak ngukur enggak kira-kira. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu sama kembaran. Besti Selen. Apa saya? Cafi Besti. Ya Allah Besti Asya. Ayang masuk ayang. Tangannya. Oh, sama hari mirip tuh. Sama tangan pemain basket. Gede ya sama. Tuh. Tuh ya tadi bro. Ini tuh. Oh. Gimana sih tuh? Pegang nih punya nih. Iya. Dia enggak mau dipotong ini kukunya. Iya, enggak mau dipotong nih. Ngomong potong ya? Itu sih tariknya cuman pressure-nya yang gede. Pressure-nya yang gede. Iya. Ya. Mau masuk enggak? Mau masuk enggak? Yap. Yap. Ayo. Boleh. Boleh. Gua mah seneng aja deh sam-sam. Coba dulu Haris dulu deh. Baru ntar Devi. Biar ntar dia bisa kasih tahu ke Devi rasanya gimana. Aduh, jendol. Ya Allah, Selen. Itu karena putih jadi enggak mau potong. Kalau lagi tepat banget. Yang. Masuk Selen. Masih pakai topeng. Dia mau main ya? Apa iya, main pasti teman ya iya. Untuk gigit belas, mungkin kecil. Tapi kencang mainnya. Tapi kencang mainnya. Main bola aja mau enggak? Iya, kakinya dia. Lagi aku digigit guys. Coba. Sama Selen. Saya besok nih. Besok dulu. Dia tetap cinta dia sama bapaknya. Bapaknya. Kalau cinta kan digigit Selen sakit. Cinta kan dia sama bapaknya digigit aja tuh. Sam. Cafing sih cafing tapi enggak apa-apa. Dulu pas ada di sini masih gini-gini. Iya, sekitar dulu tuh masih segini ya. Enggak, lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi ya? Baik. Selen, gemes banget. Selen. Selen enggak lucu bercandanya. Eh, masuk. Masuk lagi siapa mau nyisam-sam? Ayo, silakan. Foto ya? Aduh. Jadi masuk enggak apa-apa? Enggak apa-apa, jadi aman. Iya. Tari, Selen. Selen, sini. Sini. Aku mau masuk boleh enggak? Selen, sini. Iya, sayang. Masuk ya. Tunggu saya pindah. Tunggu saya pindah dulu Devi masuk. Tunggu
pindah. Ya udah oke. Cekain. Pintunya enggak ada. Ke sini. Cik cik cik. Ini tuh udah komen. Sundul pintunya masih. Kalian maunya cowok doang ya? Iya kan ini cewek. Kalian cewek pengen cowok terus. Pentil. Awas. Itu mainnya kayak gitu. Jujur takut. Tangannya yang tipis kok, gak usah pikir gak apa-apa. Giginya. Tangannya yang tipis loh masalahnya. Tapi gemes banget. Iya kan? Sini kan, sini dulu. Eh masuk. Masuk ke sini. Biar biar. Halo. Halo. Halo Selen. Halo Selen. Kamu waktu itu bawa di aku. Lu masih kecil, sekarang gue lagi cari. Coba. Ya Allah. Itu bar ya? Iya, karena gini aja. Untuk apa? Buat anjing ini ya? Kiritan anjing. Itu main itu gitu. Main. Kalau gigi kemarin mah udah berdarah sih. Oh, dicoba. Kita dalam. Saya harus istighfar. Reok, ini mah reok. Apa sayang? Badannya berat banget ini. Dia udah berapa kilo sekarang? Ada kan 50? Mau 50 ada? 50 kilo? Atau 50? Reok, reok. Lumayan loh sayang, lumayan buat dia. Sayang kerasakan reok. Ya gitu, harimau kalau mainnya mainnya heboh. Kenapa harimau mainnya heboh ya? Gak gini biasa aja emang latihan hunting kan mainnya kucing kan. Kayak misalkan loko suka ngedep-ngedep lari-lari pura-pura yang memaksa. Iya, dia suka apa? Suka gini set, ngedep-ngedep lari-lari set. Suruh kok abis itu lah. Iya gitu, semua kucing kayak gitu latihan berburu mainnya tuh. Ini kalau tidur di sini? Iya. Kalau dia kedinginan di sini berdiri lagi guys. Tapi kalau pengen dingin pasti di bawah. Selain yang dulu bukan lain sekarang. Sekarang udah 5 bulan tuh kalau udah 6 bulan. Dia 5 bulan udah. 6 bulan ya. Oh, waktu itu baru berapa? 2. 2 ya. Masih 8 kilo, gue ingat masih 8 kilo. 2 sampai 3 bulan. Masih dipegang-pegang. Waduh. Dan dulu kalian mau difoto. Waduh, cuman. Gitu tuh mainnya kulit. Jadi kenapa gak mau gitu ya, kulit dia maunya? Iya, tahu yang empuk. Daging nih. Ulang. Salah makannya berapa kilo sehari? Masih 2,5. Ekornya udah bener. Ayam? Ayam sapi, sapi terus, jadi tebel badannya. Lagi merah. Sapi merah tuh bikin tebel ya? Iya, lagi merah bikin tebel. Kayak kamu aja ya, kamu kan suka makan daging. Tebel deh aku. Kutuk. Tadi kamu bikin Istighfar, disuruh istighfar. Astagfirullahaladzim. Pernah ngerasain gak sekandang sama harimau? Gini rasanya. Sama harimau nih sekandang gue. Ya, nama saya lain kalau mau sekandang. Nama Esa, nama Jinora. Abis, tinggal gak nama. Gak ada yang bisa bantuin. Gak ada yang bisa bantuin. Gue juga gak bisa. Wadaw. Ya Allah lucunya. Ya Allah lucunya. Halo. Ngoblok siapa? Bingung ngoblok siapa. Tapi dia dari tadi gak gitu. Gak patut kayak gini, gak bisa gak? Patut gak? Iya. Iya. Lucu banget. Tetep bapaknya ya dia. Iya, ada aja. Waduh, kaki ayam tuh. Udah rasa belum? Rasa belum. Kerasa. Baru selewat. Baru nempel kok. Halo cantik. Selen. Ya ampun, lucu banget. Kok cantik lu. Hei, Selen. Lucu banget sih kamu, ha? Cantik. Sekarang? Iya, sekarang udah gendut kan? Iya, udah gendut banget. Rangkanya itu loh. Kemarin juga pas habis diobatin, dia pas gede ini kan? Enggak.
Ini masih kurus ya kemarin ya? Ini berarti lagi bagus-bagusnya nih dia. Kenapa? Itu lah habis. Lagi bagus-bagusnya dia? Iya sebenarnya. Sebenarnya aku kalau gue pakai hoodie, gue berani deh. Kan, jujur. Tetep sakit deh. Iya, ya. Tapi kan maksudnya gak langsung kulit. Iya. Sebenarnya bukan tajamnya, tapi tekanan. Tekanan dia kan, pressure-nya. Pas datang kan masih kurus. Nah itu untuk bikin itu tuh gak instan. Jadi pelan-pelan dulu. Harus pelan-pelan banget kan? Iya. Bikin live ngeliat orang gigitin harimau. Apaan lagi? Selen. Kita Selen. Main Alsha tersiksa. Iya, kita main Alsha dan tersiksa. Eh, HP lo itu. Bisa story kamu tak? Gak bisa story kamu tak? Begini deh bekasnya. Tengok lekok. Dia ketok gitu ya? Iya. Mana nih? Ketok-ketok. Kalau lo berani gini hebat terus buat tangan gini. Gua buka tangan sih, lo harus berani ya guys. Ayo yang di challenge. Aku pegang dulu boleh gak? Dia belum kenal. Tapi kan masih dikit tadi. Ini kita jalan. Langsung dia peluk. Wes. Wes, 12 angine. Reok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, doain saya. Kalau misalkan dia di luar kandang lebih jarang bikin. Karena lebih banyak distraksi main. Kalau ini kan sini cuma kita doang. Iya benar. Mainan dia. Jadi cuma makanya kita yang dimainin sama dia. Kamu merasa aku mainan. Iya, enggak main kan mainan nih. Dih, lihat ini gitu. Jadi, emang begitu lah itu. Takut. Kalau mau yang gitu. Mau yang cabi-cabi. Baru diliatin doang deh. Ayo, temenin Riz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bisa, ada bisa. Coba banget. Iya. Pegang deh. Yang di... Pengen dipeluk tapi kamu lebih gede. Siapa nih? Dipeluk apa? Selen. Kamu nama siapa nih? Nah itu aja kan kasih gigitan selennya enak. Kenapa gini orang? Selen ingat cara gigit gimana? Gigit di sini. Selen. Emang dia suka gigit ini sendiri? Tebel. Enggak kuat. Kasih itu dia gigit. Salah sendiri juga kuat. Tapi dia enggak sakit. Kalau kenceng sakit. Enggak sakit. Tebel kalau harimau kulitnya tebel banget. Kulit harimau. Harimau beskyu ini juga nggak kasar. Ya Allah sore, kenapa kamu lucu banget sih? Jangan gitu kulitnya. Jangan gitu. Apa nanya? Tiku muslihat sore tuh kayak lucu kan? Lucu kok kita pegang. Lucu, pegang hajar. Pegang hajar. Itu kan. Len. Tiba-tiba nyerang. Jarang kalau berdarah, kalau berdarah berarti kencing banget. Iya, kalau berdarah kencing banget. Tapi jarang? Enggak jarang. Paling ini kemarin. Itu lagi kencang-kencangnya dia. Gua mau lepasin jadi ketarik. Lagi. Kalau lu beli gini tangannya, soalnya kalau gini takut kena jari. Oh iya. Kalau gini kan lebih gede kena. Itu yang nyanyi. Kalau ngejepit takut. Mana katanya jarinya? Wits. Jadi yang keren Riz kalau ditanya, lalu kenapa cakar harimau? Cakar harimau. Lalu kenapa digigit harimau? Iya, harimau. Saya satu-satunya nggak di Indo? Nggak. Banyak kan. Yang putih banyak ya? Banyak. Kenapa dibangunnya susah ya? Kalau main ya? Berat. Berat banget. Kalau di luar jalannya biasa, cuma kalau di sini kayak jalan dikit nyampe. Tapi dia keluar tuh seminggu berapa kali? Apa? Setiap hari ya? Setiap hari, setiap pagi pasti keluar. Jadi malah gara-gara hujan tadi kan? Kalau hujan di luar, jadi coklat. Becek, jelek kan? Ah, coklat banget. Jadi pokoknya setiap ada hujan dikit, capek. Capek. Ya Allah, sayang capek. Tuh Devi bisa pegang ekornya tuh. Apa? Udah tutup ekornya. Selen. Pegangnya kenceng gak apa-apa? Kapan lagi? Pegang apa saya? Ekor. Harimau. Ini cuek. Kalau ekor cuek. Enggak sih, dia tahu di luar soalnya enggak bisa ngapa-ngapain. Iya, ekornya aku pegang. Enggak bisa ngapa-ngapain. Lumayan loh ini padahal disambar dikit sama selnya. Lumayan loh. Lumayan.
gimana lo rasanya? Lebih ke lebam ya? Kayak biru gitu. Yang gitu seren. Kentang. Masih ngajak main. Dia masih ngajak main nih. Ya kan ya? Ngajak main ya? Ya. Aduh. 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 Ya Allah. Lucu banget. Kalau kita masih umur 5 bulan masih senyum-senyum nih mainnya kan. Iya, kalau ini nahan-nahan perih. Apa yang mau kita? Yang penting dia tuh enggak ini kan, enggak takut kitanya. Kalau takut dia malah iya, makin jadi musuh ya. Jangan tangan, Celen. Jujur, dia gemes banget. Gemes dia. Adek, pegang. Nanti aja, belum waktunya. Nanti aja. Makin besar makin sakit, mending sekarang. Iya. Aduh. Oh ya Allah. Sakit sekali. Ini kaki aku nih. Jangan nih, jangan dia apa-apain nih paunya nih. Aduh. Epo, epo. Siapa yang pegang? Reo. Gimana deh? Ngeliat ini aja hiburan. Ini lo berantem sama dia tau, Syat. Kita nanti berantem bagi dia main tuh. Iya. Cuman colek dikit doang kan? Dikit ya. Lepas lagi. Colek dikit lagi. Lepas lagi. Lepas lagi. Iseng doang. Gak main, cuman ya. Capek. Kukunya nggak asap, kalian pakai kuku lah. Aduh. Aduh. Eh? Kejuasan lo, kebalasan lo, marahin lo. Marahin lo. Ditar tangi lo gimana? Tapi udah dipergi gitu kan. Tadi mau dihancurin, soalnya buka dia. Saingannya rival ya. Rival. Ya kamu, dia tetap masuk YouTube terus kok, sebenarnya ya. Tapi dia udah pernah ketemu belum? Pernah. Kalau di luar kan di situ ketemu mas. Tapi gangguin kabur abis itu kalau diaungin ya. Iya. Enggak, malah dia nyamperin kalau diaungin Esan. Iya. Malah nantangin dia. Jadi makin kesel Esannya kan. Mukanya rehe lagi kayak ngejek. Iya, tapi emang ngejek sih muka dia. Ngejek emang bukan sih bocah. Centil tau mukanya itu. Kayak apa lo gitu. Lo akhirnya bisa ketemu lo sama kembaran. Siapa kembaran akhirnya? No, Celen, no. Tiara mana? Tiara di Jakarta lagi syuting. Waduh, Celen. Waduh, ma. Habis. Ganti baju gimana? Tuh kan, jadi... Habis. Konsepnya bajunya Celen sekarang. Real, jadi udah iya. Begitu. Tinggal di giveaway ini bekas kita Celen. Baju sobek sama Harimau. Ada lu Jepalis, jadi denim gitu. Yang sobeknya sama Harimau itu jual emang hampir gitu. Serius? Balik sama waktunya. Jadi balik bentar ya. Ya. Helen. Gak kerasa sama orang gitu. Udah capek belum? Helen, kita mau kemana? Mau pergi ya? Ngopi yuk. Ngopi yuk, mau ngopi ya? Ngopi? Sayang, ada tuh yang... Aduh deh. Ini jurus tau. Jurus dia jungkir balik. Pengen nih gue gitu, Riz. Pas kecil doang bisanya. Biru-biru abis meluknya. Iya, tapi lo sering masih peluk. Kalau peluk, kamu bener gini peluk? Enggak, kalau kayak gitu ya? Langsung gigit sama nyakar, kayak tadi langsung gitu. Karena dia ngiranya main kan? Iya, ngajak main. Karena dia sama Harimau sama aku, adik kakaknya pasti gitu. Pasti main gitu ya? Tapi sama-sama tebel kan, jadi gak kerasa. Kalau kita kulitnya... Aduh capek. Guys, live dari kandang Celen. Udah, kita mau pergi? Ayo. Yuk. Celen ikut. Celen ikut. Kita ajak Celen pergi. Kabur kali ya. Satu tempat. Ada Celen. Ya Allah. Dua kemungkinan, antara yang pengen rame orang lihat atau kabur. Iya. Ya udah guys, kita sekarang mau udahan. Udah main sama Celen ya. Makasih senang, ya. Udah boleh main ya. Hari sudah bagus refleksnya ya, biasa main sama kucing. Iya. Yeah. Jadi refleksnya udah. Udah dapet. Udah. Pas ini aja belakang nih. Ini masih penasaran nih karena menggigit. Iya. Yeah. Belum ngonci ya. Iya. Mana ngonci? Masih udah. Enggak rasanya. Terima kasih sekali. Begini bekas-bekas kayak gini. Iya.
Sama, loko gigit gua juga begitu tau. Iya. Tadi sering nyala kan gigitan loko mas Ari. Iya, 10 kalinya. Loko segini. Segini, mukanya sekarang segini. Ini 10 kalinya. Lebih gitu daripada kamu badannya. Berapa kilo dia, Syah? 50. Mau 50 ya? 10 kali ini. Mau 50? Iya. Kok main sama Tuhan? Mau main kan? Thank you, Alsha. Sama-sama, Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat tidak ada guys? Ada guys semuanya. Assalamualaikum.